Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam perkongsian tips dan motivasi dan konsisten menulis tesis dan juga artikel di bulan Ramadan. So hari ini adalah 4 Ramadan. Kita punya topik adalah objektif, persoalan dan hipotesis kajian, ketepatan dan juga alignment. Okey, kita pergi yang pertama iaitu objektif. Okey, objektif merupakan matlamat yang ingin dicapai. Dalam sebuah penyelidikan, objektif dibina berdasarkan penyataan masalah yang ada. Kita mampu untuk bina objektif dalam bentuk penyataan juga. Objektif dalam bentuk penyataan bagi menyelesaikan ataupun bagi kita menjawab semua penyataan masalah. Okay, jadi objektif itu adalah satu matlamat yang ingin dicapai, iaitu sebagai solusi kepada penyataan masalah dalam penyelidikan. Itu nombor satu. Itu matlamat utamalah objektif untuk menyelesaikan penyataan masalah. Nombor dua, objektif haruslah spesifik. Ya, spesifik boleh diukur keboleh capaian, okay, realistik dan bersesuaian. Jadi objektif ni harus sesuai, ya, nak menjawab penyataan masalah. Okey, kita nak buat objektif ni, nak buat penyelidikan, dia kenalah spesifik, boleh diukur, keboleh capaian dan juga realistik dalam tempoh kajian yang bersesuaian. Kalau master, biasanya setahun setengah ke dua tahun. Kalau PhD, tiga hingga ke empat tahun. Penulisan objektif perlu dalam bentuk kata kerja. Kata kerja yang biasanya mengenal pasti, menentukan, menyiasat, meneroka, itu dikatakan sebagai kata kerja yang berkaitan dalam bidang dan tahap kajian yang bersesuaian, ya, dalam kita punya penyelidikan dalam penulisan tesis. Sama ada kesesuaian itu dalam konteks kuantitatif research, kualitatif mixed method ataupun dalam kajian scientific. Jadi kita tengok kesesuaian kata kerja yang kita pilih dan kita gunakan. Okey, yang ketiga, kemampuan objektif dalam memberi gambaran, berfokus dalam membentuk penyataan yang boleh menjelaskan hubung kait antara satu atau lebih pemboleh ubah. Dalam objektif ni macam-macam orang bina objektif ni. Kan ada yang gunakan membangun. So membangunkan modul, membangunkan alat, membangunkan sistem. Dan sistem tu ada dia punya manfaat. Jadi ada melibatkan dua. Sama juga ada orang nak tengok hubungan, korelasi, nak tengok kesan, pengaruh. So ada melibatkan beberapa, menjelaskan antara kaitan A dan B. Jadi sangat penting dalam objektif kena lihat yang ini. Lagi-lagi memang itulah penumpuan kita. So kena pastikan dapat memberi gambaran dan juga berfokus dalam membentukkan satu penyataan objektif yang dapat menjelaskan hubung kait antara satu atau lebih pemboleh ubah. Okey, dan yang keempat yang kita kena tahu bahawa objektif ni ada dua keadaan yang dipanggil sebagai objektif umum dan objektif khusus. Okay. Jadi senang nak faham adalah objektif yang satu statement saja itu dipanggil sebagai objektif umum, tapi dalam sebuah penyelidikan tesis khususnya kita ada numbering. Contohnya objektif 1, 2, 3, 4. Contoh 4 tadi itu dipanggil sebagai objektif khusus. Objektif umum tu yang awal tu. Sebelum kita keluarkan objektif nombor 1, 2, 3, 4 tu, kita nyatakan secara umum objektif kajian kita atau purpose, tujuan kajian ini. Okey, jadi untuk gambaran ataupun definisi awal ataupun definisi untuk objektif melibatkan 4 perkara. Kena tahu matlamat objektif adalah untuk menjawab dan juga menyelesaikan penyataan masalah. Nombor 2, spesifik, boleh diukur, boleh dicapai, realistik dan persesuaian. Yang ketiga, dapat memberi gambaran dan fokus bahawa keterkaitan dan menjelaskan hubung kait antara satu dengan beberapa pemboleh ubah. Yang ketiga, kita kena tahu objektif ada dua, iaitu umum dan khusus. Okay, seterusnya adalah memperjelaskan berkaitan dengan lima jenis objektif. Okay, lima jenis objektif. Lima tu adalah objektif dalam bentuk deskriptif ataupun soalan deskriptif. Yang kedua adalah objektif berkaitan kesan dan hubungan pengaruh contohnya. Objektif perbandingan nombor 3, objektif faedah kos nombor 4, nombor 5 adalah objektif meneroka dan penjelasan.
Jadi kita akan go through satu-satu. Okey, daripada lima ni. Nombor satu, objektif dalam konteks ataupun kita panggil persoalan. Sebab dia boleh jadi sama kan. Dia jadi objektif atau persoalan deskriptif. Jadi yang ni pakcik intro sikit lah. Bila dalam slide ni, pakcik tulis lima jenis objektif. Dan dia juga boleh jadi lima jenis persoalan. Okey, nombor satu tadi, objektif dan persoalan deskriptif. Untuk mengenal pasti respon peserta kepada sesuatu pemboleh ubah. Okey. Dalam metodologi, deskriptif ni boleh dua keadaan. Bagi research penyelidikan kuantitatif pun boleh, penyelidikan kualitatif pun boleh dalam konteks deskriptif. Okey, kebiasaannya berkaitan dengan demografi. Okey, nak tengokkan dalam satu-satu faktor tu dari segi mana yang lebih baik nak ranking atau lebih tinggi. Biasanya kalau analisis dia melibatkan, kalau kita gunakan statistik lah, melibatkan mean, standard deviations, mode, frequency. Jadi aspek-aspek ni adalah untuk kita kenal pasti. Kat sini kata kerja dia mengenal pasti, kerananya biasanya deskriptif tidak melibatkan hipotesis. Jadi deskriptif ni secara direct melihat respon peserta kepada satu-satu pemboleh ubah ataupun soalan-soalan demografi. Yang pertama itu berbentuk deskriptif. Objektif kedua adalah berbentuk perkaitan. Kan, dari segi kesan, nak tengok hubungan, pengaruh, kesan dan sebagainya. Yang pertama poin ini untuk objektif perkaitan dan kesan ni, nombor satu menentukan hubungan. Hubungan kita panggil korelasi atau pengaruh regresi yang mana dua atau lebih pemboleh ubah. Kan, maksudnya ada keterkaitan antara satu dengan satu lagi pemboleh ubah, dua atau lebih. Okey, yang kedua menentukan faktor atau pemboleh ubah yang mungkin menyebabkan dan mempengaruhi keadaan pemboleh ubah lain. Menentukan. Kat sini kita gunakan perkataan menentukan. Jadi bila menentukan kan tu maksudnya ada hipotesis. Kalau bagi kuantitatif, kesesuaian nombor dua ni memberat dia dekat kuantitatif. Dapat menentukan faktor atau pemboleh ubah yang mungkin menyebabkan dan mempengaruhi keadaan atau pemboleh ubah lain. Jadi jenis yang kedua, objektif berbentuk perkaitan dan kesan ini, dia mesti melibatkan satu atau dua hubungan, korelasi atau regresi yang mana faktor dan pemboleh ubah tu mungkin menyebabkan dan boleh mempengaruhi keadaan dan pemboleh ubah lain. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah dari segi konteks perbandingan. Sebagaimana mana objektif dan persoalan dalam konteks perbandingan. Boleh mengenal pasti bagaimana dua atau lebih kumpulan berbeza dari segi atau lebih pemboleh ubah hasil. Jadi kita nak tengok yang lebih lah. Kalau satu macam mana nak buat perbandingan kan? Jadi berbeza segi dari segi lebih pemboleh ubah. Beberapa pemboleh ubah tu kita buat perbandingan kan, bagaimana dua atau lebih kumpulan yang berbeza itu kita boleh tengok dari segi dia punya pemboleh ubah hasil ataupun outcome dia. Jadi yang ketiga ni berbentuk objektif dalam konteks perbandingan. Yang keempat, objektif bersifat faedah kos. Membandingkan, dia pun bandingkan juga. Biasanya kita buat eksperimen, buat simulation ataupun buat testing. So kita boleh bandingkan faedah dan kos menggunakan sesuatu kaedah atau alat. Jadi gunakan orang kata method ataupun tools. So kita nak tengok perbandingan faedah dan kos. Dia punya outcome akhir dia. Dan yang terakhir, objektif dalam konteks meneroka dan penjelasan. Ini biasa dalam konteks orang kualitatifnya penyelidikan. Meneroka dan menjelaskan sesuatu keadaan, situasi secara terperinci dan mendalam. Dia betul-betul rigorous dan betul-betul deep. Terperinci dan mendalam untuk melihat kejelasan dan penerokaan. Itu biasa dalam kuantitatif. Yang poin nombor empat tadi, objektif bersifat dengan faedah kos. Sejauh mana buat perbandingan faedah dan kos. Yang ketiga tadi memang buat kajian dalam konteks perbandingan antara dua atau lebih kumpulan. Yang poin nombor dua tadi adalah melihat tentang keterkaitan dan hubungan atau pengaruh dan kesan. Dan yang pertama tadi adalah jenis objektif bersifat deskriptif. Deskriptif, perkaitan dan hubungan, perbandingan, faedah kos. Yang terakhir adalah penerokaan dan penjelasan. So kita ada lima jenis objektif. Okey, di sini Pakcik nak kongsikan beberapa kata kerja. Kata kerja dalam penentuan objektif atau dalam proses pembinaan objektif ni. Yang pertama adalah to identify. So identify ni bahasa Melayu dia mengenal pasti. So to identify ni sesuai untuk kajian deskriptif yang tidak perlukan hipotesis.
Yang kedua, to determine. Okay, to determine ni memang secara luasnya banyak digunakan dalam kajian kuantitatif, lagi-lagi yang ada hipotesis. So kita gunakan determine. Sama juga examine, ada masa digunakan to measure. So determine, examine, measure ni boleh digunakan dalam penyelidikan kuantitatif mahupun kualitatif. Okay, ada yang lebih kesesuaian dalam konteks penyelidikan, dia menggunakan to analyze. To analyze. Okay. Nombor 6, to investigate. Investigate ni biasanya dalam kuantitatif, contohnya dia melibatkan satu perkara yang advance. So contohnya gunakan structure question model yang guna moderating and mediating tu, dia gunakan to investigate. Direct and indirect relationship ataupun indirect atau direct or indirectly effects. So yang tu digunakan investigate. Okay, nombor 7, to explore. To explore memang orang kualitatif kebanyakan guna. So nombor 8, to develop. Ini mix ada kuanti, kuali dan sebagainya. To develop, to discover, to ascertain dan lain-lain lagi. Okay, Pakcik ada kongsikan juga Bloom taxonomy. So di sini ada, kita nampak kat bawah tu ada tiga layer pada bawah. Pakcik sebut di bawah lah, remembering. Kemudian kita ada understanding, apply daripada kanan, analyze, evaluating and creating. So biasanya kalau kata peringkat yang tertinggi adalah peringkat yang atas tu lah, creating, evaluating dengan analyze. So bagian creating ni biasanya itulah siapa yang mampu untuk create something new design, new construct, new plan, produce, new device, new invent. So that tu kategori creating lah. So kalau kata siapa yang develop tu, dia duduk dekat taxonomy yang tinggi. Yang kat sini lah kadang-kadang orang tengok aras PhD. Kalau boleh, memang kita nak try yang aras yang atas lah. Okay. Yang kedua adalah evaluating. Critically examine info, make judgement, judge, test, critic, defense, criticize. So evaluating ni sangat penting dalam penulisan literature. Jadi dalam penulisan literature review, okay, selain daripada objektif kat sini, nak beritahu juga ada penting dalam penulisan literature review sejauh mana kita nak criticize dalam penulisan ataupun summarize. Okay, synthesize. Okay, so evaluating, kita testing, judge and critic, and kat situ dia panggil evaluating. Peringkat atas yang ketiga adalah berkaitan dengan analyzing. So kat sini kita explore relationship, categorize, examine, compare, contrast, organize. So ni banyak lah. So ni banyak sekali dalam bentuk penyelidikan memang kategori analyze. Okay, kategori pertengahan adalah apply. Use information in new but similar situation. And use diagram, make a chart, draw, applying, solve, calculate. Ini contohnya bila kita melibatkan satu data. Kita menggabungkan beberapa data daripada tiga company and jadikan satu. So kita buat dari segi chart ke, bar chart ke, nak tunjukkan comparison, line chart dan sebagainya. Itu namanya applying lah. Use information in a new but a similar situation. Okay. Nombor yang seterusnya, yang kelima adalah understanding. So understanding ni berkaitan dengan making sense out information. Kita buat interpretation, summarize, explain, infer, paraphrase, discuss to understanding. Jadi penting kan dalam literature review, especially dalam understanding ni. Okay, taxonomy yang bawah sekali adalah find or remember information. List, find, name, identify. Kat sini kita banyak ni. Identify, define. So kalau kita menggunakan kata kerja identify dengan define, kita duduk aras yang rendah. Sebab tu kita tak digalakkan, kan? Maksudnya kadang-kadang buat kajian 5-5 objektif kita untuk mengenal pasti ataupun to identify. Kalau semua to identify, maksudnya kita berada dalam aras yang rendah. Sebab itulah ada guna to investigate, to analyze, to develop, sebab kita nak berada di atas taxonomy yang belum taxonomy yang tinggi. So kat sini ada keenam, saya baca dari bawah, tadi saya sebut dari atas. Paling rendah adalah remember, kemudian understanding, applying, analyze, evaluating and creating. So creating yang tertinggi. Okay, kita pergi pada persoalan. Setelah kita pergi pada objektif kajian, kita lihat pula kepada persoalan kajian. Jadi ada 4 poin penting untuk kita faham tentang persoalan kajian. Yang pertama adalah persoalan kajian adalah lanjutan daripada penyataan masalah dan objektif. Jadi kat sini pun Pakcik nak jelaskan sikit. Yang ni juga tengok school of thought ataupun field research masing-masing. Ada yang memang dia mulakan macam case ni, Pakcik tunjukkan, Pakcik mulakan objektif baru persoalan kajian. Tetapi ada kajian yang persoalan kajian dulu
kemudian buat objektif. Tak kisah mana-mana, ikut bidang masing-masing lah. Nak start dengan objektif dulu ke, nak letakkan persoalan kajian. Jadi case ni, kalau kita buat objektif dulu, kemudian research question, jadi research question tu adalah lanjutan daripada penyataan masalah dan objektif kajian. Kalau saya mulakan saya punya persoalan, so sekarang objektif, saya definisi objektif saya tambah, objektif adalah lanjutan daripada penyataan masalah dan persoalan kajian. Clear itu. Okay, yang pertama adalah lanjutan. Biasanya benda tu memang, dia memang jadi good group lah. Problem research background, problem statement, objektif, persoalan ni memang common. Satu lagi, lepas ni hypothesis. So, dia orang ni perlu bersama dan paling penting kena selari dan alignment. Okay, nombor dua, persoalan kajian merupakan ataupun kita boleh menggambarkan kandungan soalan ataupun mengandungi soalan yang hendak dijawab dalam kajian. Okay, bila kita ada objektif, okay, kita akan timbulkan dalam bentuk persoalan. Kalau objektif dalam bentuk pernyataan, persoalan dalam bentuk ayat soal. Yang mana soalan kajian biasanya dibina berasaskan objektif kajian. Jadi kita nak membina persoalan kajian merujuk objektif kajian yang perlu punya kaitan dengan penyataan masalah. Okay, secara mudah, okay, penyataan masalah hari itu kita buat, kita rujuk latar belakang. Daripada latar belakang tu kita nak bina penyataan masalah, kita orang nak buat penyataan masalah, researcher nak buat penyataan masalah, rujuk latar belakang. Kemudian objektif pula, nak buat bina objektif, rujuk problem statement. Kemudian research question atau persoalan kajian perlu rujuk objektif. Jadi wajar kalau kita tulis persoalan kajian perlu merujuk kepada objektif dan juga penyataan masalah dan juga latar belakang. Tapi tak adalah, kadang-kadang kita sebut macam tu kan jadi panjang. Tapi yang penting dalam slide ni nak tekankan, okay, kita kena rujuk kita punya objektif dalam kita nak membina persoalan kajian. Jadi penting kat sini bagaimana kita nak mengandungi soalan yang hendak dijawab dalam kajian. Soalan kajian biasanya dibina berasaskan objektif kajian dan perlu mempunyai kaitan dengan penyataan masalah. Itu poin nombor dua. Poin nombor tiga dalam persoalan kajian adalah merungkai pertanyaan yang ingin diwujudkan oleh penyelidik dalam kajiannya bagi menjawab objektif kajian dan penyataan kajian. Okey, kat sini yang saya nak jelaskan, bila kata merungkai pertanyaan, ada dalam bidang-bidang kajian saintifik, dalam sains dia orang tak ada persoalan kajian. Dia ada objektif kajian saja kerana dia tidak merungkai pertanyaan yang ingin diwujudkan oleh penyidik dalam kajiannya bagi menjawab objektif kajian dan penyataan masalah. Tapi biasanya social science memang ada persoalan kajian. Okey, tetapi golongan sains tidak dihalang untuk buat persoalan kajian. Cuma banyaknya kajian dalam bidang sains dan saintifik memang tiada persoalan kajian. Okey, poin nombor empat. Setiap persoalan kajian perlu dikupas satu persatu. Okey, kat sini saya advance sikit lah. Maksud persoalan kajian harus dikupas satu persatu tu di literature review. Nanti literature review. Sebab tu penting. Bab satu ni pengenalan. Cerita penuh dia semua dekat literature review. Nanti literature review kena ada outline spesifik untuk bagi setiap research question ni. Untuk kita kupas satu persatu. Jadi setiap persoalan kajian perlu dikupas satu persatu dalam penulisan literature review berdasarkan apa yang dinyatakan. Jadi apa yang dinyatakan dalam objektif serta permasalahan kajian agar penyelidikan ini tidak tertinggal perkara yang penting dalam kajian. Maksud dia, tengah buat literature review, tengok balik kita punya persoalan kajian. Yang mana persoalan kajian itu selari dengan objektif dan juga penyataan masalah. Okey, ada empat poin penting dalam persoalan kajian. Yang pertama adalah dia merupakan lanjutan daripada objektif dan penyataan masalah. Dia mengandungi soalan. And dia punya persoalan, macam mana nak buat persoalan kajian itu dibina berasaskan objektif kajian dan penyataan masalah. Ketiga adalah untuk merungkai pertanyaan dan bagi menjawab objektif kajian dan penyataan masalah oleh penyelidik. Yang terakhir adalah kita perlu dalam persoalan kajian kita kena kupas satu persatu dalam penulisan literature review. Okey, kena juga make sure persoalan kajian ini yang kita akan bincang ni adalah berdasarkan apa yang kita tulis dan nyatakan dalam objektif dan masalah kajian atau penyataan masalah. Jadi dekat slide ni memang secara tegasnya nak beritahu bahawa persoalan kajian tu diwujudkan kena ada keterkaitan dengan objektif dan penyataan masalah. Jadi bila dalam semakan dia ataupun proposal defense dan viva, memang panel akan tekan bahagian ini iaitu bahagian alignment. Okay. Okay, seterusnya adalah hypothesis. Kita dah pergi OJI ni untuk yang Ramadan ni, untuk sesi kali ini.
kita dah pergi dah kepada objektif, kita dah pergi pada persoalan kajian, yang ketiga adalah hipotesis. Okey, Pakcik pergi dulu yang untuk slide ni membincangkan jenis hipotesis. Okay, biasanya kita panggil hipotesis null dan juga hipotesis alternatif. Kadang-kadang orang panggil hipotesis alternatif ni hipotesis penyelidikan. Okey, kita go through dulu hipotesis null ataupun dipanggil, ada yang buat H N huruf kecil, ada buat H kosong. Null. Hipotesis null ni adalah andaian yang menyatakan tiada hubungan ataupun tiada perkaitan. Bahasa lain adalah apa yang disebut dalam literature review tu bertentangan. Bertentangan. Jadikan hipotesis null. Jadi apa yang tertulis sebagai hipotesis null tu, benda yang bertentangan atau benda yang kurang dinyatakan di literature review. Benda yang sebaliknya. Okey, jadi tiada hubungan antara satu masalah atau akibat dengan punca, iaitu panggil sebab sesuatu fenomena ataupun cacanglah fenomena ke situasi ke keadaan, atau tiada hubungan antara pemulih ubah bersandar dengan pemulih ubah tidak bersandar ataupun pemulih ubah bebas. Jadi kat sini menunjukkan hipotesis null adalah satu andaian yang tidak sama, yang berlainan ataupun tiada hubungan antara akibat sebab dalam satu-satu keadaan atau fenomena, ataupun tiada hubungan antara pemulih ubah bersandar dan juga dengan pemulih ubah tidak bersandar. Sebaliknya, hipotesis yang kedua itu alternatif, ini adalah selari statement yang kita tulis dalam literature review. Kalau tiada, dia tiada hubungan, yang ini lawan dia adalah wujud hubungan. Jadi apa statement yang kita tulis dalam hipotesis alternatif ataupun hipotesis penyelidikan tu, dia bertepatan dengan literature review. Jadi andaian yang menyatakan wujud hubungan antara satu masalah atau akibat tadi dengan punca dari itu sebab sesuatu perkara, wujud hubungan antara pemulih ubah bersandar dengan pemulih ubah tidak bersandar. Jadi secara mudahnya nak faham, hipotesis null benda yang berlawanan statement dalam literature review atau kurang statement tu. Okey, hipotesis alternatif atau hipotesis penyelidikan, apa yang statement yang kita dapat daripada literature review itu yang dijadikan sebagai hipotesis penyelidikan, hipotesis alternatif ni. Jadi hipotesis null adalah benda yang sebaliknya yang dinyatakan dalam hipotesis penyelidikan. Okey, faham itu eh? Jangan duk hafal. Oh, kalau hipotesis null ni benda tidak, tiada hubungan, tiada beza. Tengok dulu, kalau literature review tu memang kata tiada hubungan, tiada perbezaan. Memang dalam literature review cakap tiada hubungan dan tiada perbezaan, jadi H null dia kena sebaliknya. Kalau literature kata tiada hubungan, tapi dalam hipotesis null kena tulis ada hubungan. Sebab hipotesis null berlawanan dengan literature. Tapi hipotesis alternatif sama dengan literature. Okay, kemudian kita bincang kategori hipotesis. And memang kategori hipotesis ada dua, iaitu terbuka dan tertutup. Jadi kita cuba faham apa yang dikatakan hipotesis terbuka dengan hipotesis tertutup. Dalam hipotesis terbuka, pemulih ubah belum dikenal pasti dan hubungannya belum dijangka secara tepat. Saya ulang balik, hipotesis terbuka pemulih ubah yang belum dikenal pasti dan hubungannya belum dijangka secara tepat. Sokongan kajian literature review terhad ataupun tiada. Belum dipastikan secara tepat. Contohnya, dalam satu kajian ni, contohnya, yang mana pelajar siswazah tersebut sama ada boleh jadi dari negara jiran, iaitu Singapura, Brunei, Indonesia atau Filipina. Kenapa tulis macam tu? Sebab kita belum dipastikan dengan tepat. Saya ulang balik, pelajar siswazah tersebut sama ada dari negara jiran, Singapura, Brunei, Indonesia dan Filipina. Itu dia katakan sebagai hipotesis terbuka kerana belum dipastikan dengan tepat. Okey, dan seterusnya, poin penting kepada hipotesis terbuka ni, hubungan yang belum dapat dipastikan secara tepat. Tadi belum dipastikan secara tepat, kita extend dia, belum dapat dipastikan secara tepat kepada hubungan sama ada, sama ada dalam kes ni lah, contoh sama ada pembangunan pendidikan tersebut merupakan faktor dalam meningkatkan mengurangkan kedatangan pelajar siswazah. Itu pakcik bagi contoh. Okey, seterusnya, lawan kepada hipotesis terbuka, hipotesis tertutup.
Kalau hepatitis terbuka, hepatitis terbuka tu mulai ubah belum dikenal pasti, belum dipastikan secara tepat, belum hubungan juga belum dapat dipastikan secara tepat. Okey, tetapi hepatitis tertutup pemboleh ubah telah dikenal pasti. Kalau terbuka tadi belum dikenal pasti, hepatitis tertutup telah dikenal pasti ada hubungannya dijangka secara tepat. Ha, iaitu telah dipastikan secara tepat. Contohnya, pelajar siswa Zah tersebut dari negara Filipina. Nampak eh? Pelajar siswa Zah tersebut dari negara Filipina dan bukan dari negara lain. Kita dapat pastikan secara tepat. Tapi ni kalau tali, hepatitis terbuka, kita bagi sama ada dari negara jiran Singapura pun. Jadi kita tak dapat pastikan secara tepat. Tetapi hepatitis tertutup, kita boleh pastikan secara tepat. Contohnya pelajar siswa Zah tersebut dari negara Filipina dan bukan negara lain. Okey, hubungan juga telah dapat dijangkakan secara tepat bahawa peningkatan siswa Zah Filipina, okey, pelajar siswa Zah Filipina di IPT Malaysia adalah untuk mencari ilmu pembangunan halal kerana tiada program itu ditawarkan di Filipina. Ha, baca ulang balik, saya nak tunjukkan bahawa hepatitis tertutup ni pemboleh ubah yang telah dikenal pasti, telah dipastikan secara tepat. Contohnya pelajar Filipina tadi, pelajar siswa tersebut dari negara Filipina dan bukan negara lain, dan juga pastikan, dan juga kita dapat ketepatan dalam konteks hubungan juga telah dapat dijangkakan secara tepat bahawa peningkatan pelajar siswa Zah Filipina di IPT Malaysia kerana ingin mencari ilmu pembangunan halal kerana tiada program itu ditawarkan di Filipina. Okey, dibeza kan? Terbuka tak dapat dipastikan, tapi hepatitis tertutup telah dipastikan secara tepat. Okey, kat sini pakcik sekadar nak tunjukkan secara umum, inilah gambar rajah dia kalau nak melihat kepada alignment antara, sebab kita dah habis kan Ramadan yang kedua, Ramadan yang ketiga, Ramadan yang keempat ni, kita dah bincangkan apa itu latar belakang, penyataan masalah dan objektif persoalan dan hipotesis. Jadi kita boleh check alignment. Dalam template ni pecah-pecah pada lima, iaitu research background, problem statement, research objective, research question dan hipotesis. Pastikan utilize fakta-fakta penting untuk melihatkan alignment dia. Okey, pakcik ada sediakan satu contoh. Okey, di sini untuk melihat keterkaitan antara research background, problem statement, research objective dan research question. Okey, kalau lihat kat sini, pakcik ada bagi contoh empat objektif. Ini secara ringkas ya, daripada empat objektif tu kita dapat kenal pasti apakah isu-isu relevan dalam latar belakang, apa masalah yang ingin diselesaikan dalam penyelidikan ini, iaitu penyataan masalah, dan apa kita punya objektif dan juga research question, seterusnya hipotesis. Okay, point dia kat sini seterusnya, nak melihat pada template contoh yang pakcik bagi ni, tengok color. Nampak tak color warna purple, warna hijau, warna biru dan warna hitam. Okay, kita bincangkan alignment color ni. Okay, untuk research background nombor satu, saya colorkan warna purple. Dia match dengan problem statement nombor satu, objektif nombor satu dan research question nombor satu. Tapi nombor satu punya research background ni, dia tidak ada hypothesis. Walaupun kalau nak baca template ni, saya suka baca objektif dulu lah. Nak tunjukkan bahawa objektif nombor satu tidak ada hypothesis. Okay, yang nombor dua, yang mana objektif nombor dua tu warna hijau. Kita boleh lihat research background dia hijau tu nombor dua. Begitu juga problem statement di nombor dua, objektif di nombor dua. Okay, dan research question dia. Dan lagi sekali bahawa research objektif nombor dua tidak perlukan hipotesis. Okay, untuk objektif nombor tiga, okay, kita akan ada juga research background nombor tiga, problem statement nombor tiga dan research question nombor tiga. Tetapi nombor tiga ni adalah kuantitatif. Tapi ada hipotesis dan ada hipotesis. Okay, kat sini kita boleh bangunkan sebanyak 8 hipotesis. Ada yang terakhir untuk objektif nombor 4, dia ada research background nombor 4, problem statement nombor 4 dan research question nombor 5. Jadi nombor 4 tidak ada hipotesis. Okey, secara keseluruhan objektif nombor 3 saja yang ada hipotesis, yang mana dia telah bangunkan sebanyak 8 hipotesis. Okey. Alright, itu secara structure dia. Okey, pakcik explain sikit. Okey, topik dia kat sini pakcik andaikan contoh dummy atau simulasi ni, tajuk dia bagaimana nak bangunkan sistem pembelajaran PhD bersepadu GOT.
Okey, membangunkan sistem pembelajaran PhD bersepadu GOT. Jadi kat sini pakcik nak tunjuk online dia, kalau dalam isu dia, dalam isu-isu yang relevan, pakcik tulis KPT pada tahun 2018 telah menetapkan 80,000 PhD pada tahun 2020 dan untuk galakkan GOT agar dapat direalisasikan serta menjimatkan pembelanjaan negara. Ha, itu isu dia, isu yang relevan dia. Kenapa kita nak study pasal GOT ni? KPT sendiri dah tetapkan 80,000 dan kita pun nak pastikan kita berjaya dan mengurangkan dan menjimatkan pembelanjaan kerajaan. Ha, tadi apa masalah dia? Masalah dia beberapa faktor kejayaan PhD telah diperbincangkan dalam kajian kuantitatif maupun kualitatif. Namun kajian ini menumpukan satu faktor saja dan tidak dapat diukur ataupun dan tidak diukur tahap pembelajaran PhD secara komprehensif. Maksud dia banyak kajian membincangkan tentang kejayaan PhD ini tetapi hanya membincangkan satu faktor saja dan tidak menggunakan ataupun tidak buat satu kajian yang lebih menyeluruh ataupun komprehensif. Ha, itu dia namakan permasalahan kajian sebab kita nak buat kajian. Jadi apa objektif dia? Ha, kita nak menapasi tahap-tahap. Sorry, menapasi tahap faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai GOT. Okey, jadi ubahkan pada ayat soal. Apakah tahap faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai GOT? Ya, jadi selesai kepada objektif nombor 1 dia punya alignment. Kita pergi objektif nombor 2 punya alignment. Ha, kita mulakan dengan research background. Pembelajaran PhD harus sistematik pembelajaran. Itu salah typo sikit tu. Pembelajaran PhD harus sistematik dalam mencapai kesejahteraan dan manfaat bersama antara akademia dan masyarakat. Ada citation tu daripada UNESCO. Jadi merujuk pada statement atau problem statement, kajian dalam negara dan luar negara menghuraikan elemen untuk berjaya dalam pengajian PhD. Walau bagaimanapun, ini merupakan kajian terbaru namun pembelajaran berstruktur tidak dikupaskan dalam konteks berstruktur malah turut tidak dibincangkan GOT secara khusus. Jadi walaupun telah ada satu kajian, walaupun dah ada kajian yang tentang perkaitan ini dalam negara dan luar negara, namun beberapa kajian baru, namun pembelajaran berstruktur tidak dikupaskan dalam konteks berstruktur malah turut tidak membincangkan GOT secara khusus. Mungkin secara general. Jadi apa objektif dia? Menghuraikan manfaat pembelajaran secara berstruktur dan sistematik dalam pembelajaran PhD dalam mencapai GOT. Research question dia, mengapakah manfaat pembelajaran secara berstruktur dan sistematik bagi pelajar PhD dalam mencapai GOT perlu dianalisis. Okey, seterusnya bagi pada objektif nombor 3 iaitu kuantitatif ni. Okey, PhD yang berjaya dalam GOT perlu dapatkan rahsia faktor kejayaannya secara tersurat serta tersirat based pada annual report. Ini isu dia. Isu relevan dalam research background. Okey, masalah dia, kajian terbaru telah membincangkan faktor berhubung dengan mencapai GOT seperti tulis teknik tesis, tulis artikel, bimbingan berstruktur. Namun faktor ini hanya berfokus pada hubungan langsung tetapi tidak secara kesan tidak langsung. Okey, tambahan lagi, ada satu literature Stone membincangkan aspek jalinan komuniti dan khusus bengkel penyelidikan adalah kunci kejayaan terbaru bagi mencapai GOT. Justru aspek ini perlu dilihat dan juga dilihat juga terhadap kesan yang tidak langsung bersama dengan kesan langsung. Jadi dekat bahagian nombor 3 ni nak tunjukkan bahawa bagi untuk dapatkan antara elemen kejayaan PhD dapat GOT ni, elemen kesan langsung dan tidak kesan langsung tu perlu dikaji. Kerana banyak kajian lepas and gap dia hanya cerita tentang kesan langsung. Jadi objektif kita menyiasat kesan langsung dan tidak langsung antara teknik tulis tesis, teknik tulis artikel, bimbingan berstruktur, jalinan komuniti, khusus dan bengkel penyelidikan dalam mencapai GOT. Jadi research question dia, adakah terdapat kesan langsung antara teknik bla 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 dan tambah satu lagi. Jadi kat sini ada satu objektif tapi ada dua research question, adakah terdapat kesan tidak langsung pula antara teknik tulis tesis, tulis artikel, bimbingan, SB, jalinan komuniti, bengkel dan juga pencapaian. Jadi untuk objektif nombor 3 ni, ada satu objektif dan dua research question ni, daripada dua research question ni membentuk 8 hipotesis. Ha, ada 8 hipotesis. Adakah terdapat kesan langsung yang signifikan antara teknik tulis tesis dan pencapaian GOT. Dia buat salah satulah antara semua variable tu. Kemudian dua kesan langsung antara teknik menulis dan juga pencapaian GOT. Nombor 3, kesan langsung signifikan antara bimbingan SB dan pencapaian GOT. Yang keempat adalah kesan langsung antara jalan komuniti dan pencapaian GOT. Yang kelima punya kesan langsung antara khusus dan bengkel dengan pencapaian GOT. Jadi 1 sampai 5 ni yang
Kesan langsung. Kesan tidak langsung, nombor 6 sampai 8, adakah terdapat kesan tidak langsung antara teknik tulis tesis, jalinan komuniti dan kursus berbengkel? Adakah terdapat kesan tidak langsung antara tulis tenis, teknik tulis artikel, jalinan komuniti dan juga kursus bengkel pendidikan dalam mencapai JOT? Yang terakhir, adakah dapat kesan tidak langsung antara bimbingan mesum 2SP, jalinan komuniti dan kursus bengkel pendidikan dan JOT? Jadi untuk objektif nombor 3 ni ada 2 research question dan ada 8 hypothesis. Okey, yang terakhir, objektif nombor 4, membangunkan dan mengusahakan sistem pelajaran PhD bersepadu JOT. So dia punya research background, sistem bersepadu pendidikan, UPSR, PG3, SPM, STPM dah ada. Dah telah dibangunkan dan telah terlaksana pun. Bagaimana pula dengan pengajian sistem master dan PhD? Okey. Pembelajaran yang bersepadu perlu diterjemahkan dalam sistem untuk memudahkan pelaksanaan dan mencapai suatu misi. Ini dia punya problem statement lah eh. Bertepatan kelebihan ini, satu sistem bersepadu perlu dibangunkan dengan merujuk pada dengan merujuk pakar bagi memastikan pelajar PhD dapat melaksanakan pelajaran PhD berstruktur dan bersistematik. Jadi objektif dia, membangunkan dan mengesahkan sistem pembelajaran PhD bersepadu JOT. Dia punya research question ni pecah dua. Pertama, bagaimana membangunkan sistem. Kemudian research question nombor 6 tu, bagaimana mengesah, membangunkan satu research persoalan kajian, mengesahkan satu persoalan kajian. Okay, dia tidak ada hypothesis. Nanti you all rujuklah template ni, yang plain template. Kemudian pakcik ada bagi satu contoh yang pakcik buat simulasi bagi membangunkan sistem pembelajaran PhD bersepadu JOT. Okay, itu saja untuk perkongsian 4 Ramadan ni yang berkaitan objektif persoalan hipotesis kajian. Semoga mendapat manfaat daripada perkongsian ini, dan kita akan jumpa untuk siri yang akan datang di 5 Ramadan bagi topik kepentingan kajian. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua.